Halo guys, balik lagi dengan Gocit. Nah hari ini gue akan sedikit review mobil terbaru dari BMW, yaitu BMW X5. Nah di BMW X5 ini apa sih fitur-fitur terbarunya? Yuk kita simak guys. Nah di BMW X5 ini yang paling menonjol itu bedanya di bagian grill depan nih guys, yang dimana grill depannya ini terlihat lebih besar nih guys ya. Dan juga lampunya ini sudah proyektor, dan juga lampunya itu telah didesain dengan sedemikian rupa jadi terlihat lebih sporty dan juga tampil gagah nih guys. Nah selain di bagian eksterior, ada juga keunggulan di bagian interiornya yang dominan nih guys, yaitu adalah semuanya itu serba otomatis. Jadi kuncinya itu sudah wireless dan juga bisa charging, serta mobil ini yang gue baca itu bisa memundurkan mobilnya secara otomatis sejauh 50 meter. Dan juga mobil ini telah datang ke Vipro untuk melakukan perawatan di bagian eksterior, interior maupun di kacanya. Dan untuk di bagian eksteriornya, kita telah aplikasikan coating V-Protect Premier dengan garansi servisnya itu sampai dengan 5 tahun nih guys. Serta di bagian kacanya itu juga kita sudah aplikasikan glass fusion, yang dimana fungsi utamanya adalah untuk anti jamur ataupun noda-noda permanen. Dan juga tidak lupa pentingnya, dari bagian handle sini sudah kita proteksi dengan V-Cool PPF, yang dimana fungsinya adalah untuk menghindari baret kuku ataupun perhiasan yang bisa mengakibatkan handle kalian itu tergores ataupun baret-baret. Jadi buat kalian yang punya mobil baru seperti ini, lakukan perawatan di mobil kalian saat masih baru nih guys, agar mobil kalian itu terlihat baru setiap tahunnya karena telah dirawat dari awal nih guys. Dan untuk info lebih lanjutnya bisa langsung DM di Instagramnya vipro.auto.care, dan jangan lupa ya guys di follow. Thank you.